to Jurassic Craft. Anyway guys, jadi hari ini kita bakal nge-reviewin mod. Woo! Ya, jadi ini ya nih gue bakalan lanjutin bikin series mod lagi, teman-teman, because banyak yang request untuk ngelanjutin mod ya, teman-teman, nge-review mod. Jadi itu banyak banget yang request, itu udah lama banget request-requestnya, cuman gue enggak pernah bikin mod review lagi atau mod showcase lagi, teman-teman. But anyway, jadi hari ini kita bakalan nge-review mod Jurassic Craft. Jadi actually di sini tuh ada ini guys, mod packnya ya, mod packnya itu bisa buat survival, cuman gue downloadnya yang buat dinosaurusnya doang guys. Oke, jadi langsung aja kita mereview modnya atau mau showcase modnya. Oke, jadi di sini kita punya, pertama kita punya patung-patung ya teman-teman. Di sini kita ada patung apa nih, Brachiosaurus action figure, yang action figure ada di Diloposaurus ya, mungkin gue nggak tahu cara ngomong atau cara ngomongnya. Ada Gallimimus, ini ada Gallimimus kita udah ambil itu, dan ada Parasaurolophus. Oke, di sini ada Triceratops, ini ada Tyrannosaurus, dan ada Velociraptor guys. Mantap jiwa ya. Jadi kita nge-review ini dulu aja ya. Kita pakai pakai apa nih, pakai bloknya Jurassic ya mungkin ya. Ini kita pakai reinforce brick. Oke, dan di sini kita taruh aja bloknya, dan ya kita coba ya teman-teman. Boom. Wih. Oke, yang jadi yang ini male. Kalau kalian ini right click in the air atau in air to change gender guys. Jadi kalian bisa milih-milih gendernya. Mau misalkan mau jadi female. Female tuh beda guys. Jadi kayak warnanya lebih coklat gini ya. Kalau male tuh keren guys. Ini hijau tapi ada kayak detail-detailnya gini kan. Keren banget teman-teman. Gila, gue bener-bener suka guys kalau kayak gini. Dan di sini kita ambil blok lagi aja, dan sekarang ini ya yang Dilophosaurus. Boom. Oke, ini kecil ya, mungkin kecil. Ini kita me female sekarang ya. Oke, ini bedanya, perbedaannya di kakinya kayaknya. Oh ya, di kakinya guys. Ini yang ini pink-pink, ada pink-pink ya, yaitu yang berarti ini yang wanita ya, yang cowok. Ya, jadi yang cowok tuh kayak biasa aja hitam gitu. Dan hijau, tapi selalu biasanya yang kayak gini tuh keren-keren gitu teman-teman. Gue nggak tahu kenapa ya. Oke, anyway, langsung aja kita ke next, yaitu kita punya Gallimimus. Oke, ini male. Ini bedanya apa? Ini male semua ini. Wah, bagus male semua gini. Oke. Oh, bedanya female ini lebih kurus ya? Iya apa? Kok perasaan lebih kayak tinggi gitu ya teman-teman? Atau kayak lebih kurus gitu ya. Tapi keren sih yang cowok ini, keren ini. Tuh lihat kan skinnya kayak kayak phoenix gitu men, keren banget. Dan ya langsung next, itu next kita punya Parasaurolophus. Widih, besar ini men. Female sekarang. Bedanya apa ini? Dan tidak ada perbedaan apa? Tahu gue salah. Oh iya, berarti yang male itu coklat, yang female itu hijau guys. Mantap jiwa sekali ya teman-teman. Jadi bagi yang kalian suka kayak suka misalkan ngefan banget sama yang namanya Jurassic Park atau Jurassic itu, mungkin kalian bakal suka ini ya. Oke, wih, ini keren guys. Gila, gue suka yang male. Gila, yang male tuh keren-keren loh guys. Lihat aja nih ya, lihat dari sini. Bukan ini male, female, male, female, male, ini male, female, ini male, female, ini female, male. Tapi yang ini gue lebih suka yang pink sih. Ya gue lebih suka yang pink, soalnya lebih keren gitu aja. Oke. Dan ya langsung aja kita ke next, yaitu kita ada ini udah belum. Oke, ini udah. Tyrannosaurus, guys. Boom. Oh my god, ini besar banget ya. Oh my god, gila. Ini yang besar, guys. Gue suka yang male ya. Tuh kan, mulutnya aja kayak gini, guys. Widih, kita di mulutnya ya ada giginya gini tajam-tajam, men. Ah, bahaya nih ya. Waduh. Oke, ya, dan next ini kita punya ini las kan kayaknya. Ini lasnya ya. Ini las banget sih. Oh, ini las guys. Boom. Ini kecil, gue gak tau kenapa ya. Dan oke, jadi kayak gini perbedaannya. Ini yang male lebih keren. Oh ya, of course male lebih keren. Yang
Ini kayak cicak malah ini ya. Ya apa nih kok masih kayak cicak gini. Oke, jadi ini kayak cicak, yang itu kayak cicak gitu. Tapi anyway, jadi ya ini kayak gini-gini yang action figure-nya keren-keren semua kan teman-teman. Widih, keren gila nih, keren banget. Jadi kayak gini. Ini widih, keren banget guys. Ini keren-keren banget teman-teman. Oh my freaking god. Oke, jadi anyway langsung aja kita ke ini ya teman-teman. Ke apa nih, ke mob-mobsnya atau ke dinosaurus-dinosaurusnya. Dan dinosaurusnya ini sedikit doang teman-teman. Gua enggak tahu kenapa sedikit, tapi ini kan ada kayak male sama female-nya. Dan ya, jadi kita cuma punya punya 7 ya. Ya kita punya 7 doang, 7 type of dinosaurus. Dan di sini kita pertama ya. Pertama kita punya of course Brachiosaurus. Ya ini gua, ini yang besar ini teman-teman. Yang paling besar ini dinosaurus, kayaknya dinosaurus terbesar ya. Ya ini dinosaurus terbesar dan ini yang male of course. Jadi kalau kalian mau ganti ini ke female bisa, tinggal di right click ke atau pokoknya right clicknya kayak jangan ke block gitulah. Terus mau di sini, mau sini, ini dan kita female. Tuh kan jadi female ini. Widih. Jadi itu bagusnya teman-teman, modnya ini mod dinosaurus bagusnya itu animated guys. Jadi ini kayak realistik gini, tapi yang kayak gini enggak realistik ya. Ini floating-floating gini gua enggak tahu. But ya jadi ini kayak realistik teman-teman. Tailnya tuh bisa goyang-goyang ini. Kayak apa namanya? Bundutnya itu bisa goyang-goyang. Tuh kan, tuh bisa goyang-goyang dan lehernya juga bisa goyang-goyang dan kakinya tuh bisa kayak nekuk guys. Enggak kayak kayak apa ya? Kayak kaku gini, kayak kaku kayak ya kayak gini Minecraft gini kaku gitu. Kalau gini kan ada kayak kakinya tuh ada kayak tekukannya gitu guys. Nih ya kan. Keren banget teman-teman. Dan ini kenapa ada chicken di sini? Gua enggak tahu kenapa. But anyway, jadi kita langsung aja ke Diloposaurus teman-teman. Widih. Oke, kita nge-spawn yang male dulu. Oke, ini yang tadi itu ya. Oh, ini male ya? Oh, ternyata itu male, teman-teman. Kita kebalik tuh, guys. Ternyata yang ini tuh yang male, guys. Ternyata yang pink ini male. Oke, jadi sorry ya, teman-teman. Yang ternyata yang ini tuh male, teman-teman. Oke, gua enggak tahu kenapa. Tadi gua salah, tapi ya. Yeah. Tapi kayak female loh. But oke. Okay. Oh, ini guys juga matanya tuh bisa ketip-ketip ya, teman-teman. Kita lihat. Wih, diem kamu kok malah usil gini. Nih, lihat nih. Apa kok hilang ini? Tuh kan ketip-ketip tadi kalian lihat ya. Pokoknya kalau kalian lihat tadi ketip-ketip ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke Gallimus. Kita Gallimus kita male dulu. Widih ya. Semoga aja gak tengkar nih teman-teman. Kita kasih female aja nih. There you go kan. Dan ini tuh geraknya tuh cepet ya. Dan kayaknya ini tengkar ya. Pokoknya ini keren banget nih. Kayak realistik banget gitu loh guys. Diserang. Ya diserang dong. Ya diserang dong. Waduh. Ini female-nya, aduh ini male-nya ngapain? Coba muter-muter. Female-nya dibantu malah muter malah kabur dia ya. Waduh, kasihan guys. Dibunuh gini ya men. Waduh, ini terjebak. Udah, gue diamin aja dah. Ya, mati dong. Ya, jadi ini kalau mati tuh kayak gini guys. Kayak berbaring gini ya. Dan matanya tuh nutup gini. Mulutnya juga kebuka. Dan ini kalau kita hit itu bakalan keluar fosilnya teman-teman. Oke, fosil dan daging. Oke, dan ya jadi langsung aja kita ke next, yaitu kita punya Parasaurolophus. Kita right click dulu ke male. Widih ini besar ya. Boom. Dan ya mantap jiwa ya. Jadi yang female tuh actually bagus. Ini enggak tahu guys. Ini kayak harusnya tuh yang terakhir itu yang female, yang gelap itu yang male ya. Enggak tahu ini kebalik atau gimana. But, jadi kayak gini ini. Oh my god, ini keren banget. Widih, wih. Wih, bisa gitu guys, bisa. Wih. Oh my god, gila tadi bisa naik-naik gitu ya. Bisa berdiri guys tadi. Gila keren banget teman-teman. Oh my god, ini keren banget. Dan ya jadi langsung what? Oh my god, bisa berbaring teman-teman. How? Gila bisa berbaring teman-teman. Gue baru tahu ini bisa berbaring gini. Ya. Yeah? Gila bisa berbaring teman-teman. Oh my freaking god. Matanya ketip-ketip ya. Mukanya datar gini ya. Nggak ada giginya nih. Ompong ini. Oh ada. Oh giginya kotak-kotak ya. Baru tahu kalau dinosaurus yang ini giginya kotak-kotak. Dan ya kita coba aja hit. Dan bagaimana suaranya. Dan nggak ada suara tapi berdiri. Oh tunggu dulu. Ini kita kerasin aja. Cuman kayak gitu doang guys. Nggak ada suaranya. Suaranya selalu aja gitu ya. Oke, okay, jadi oke okay, kita tunggu saja. Soalnya gue nggak suka gelap-gelap guys. Dan tadi ini kita udah belum ini, belum guys. Nah ini tuh keren banget teman-teman. Ini female, oh ini female semua, male. Lah, kok sama sih?
Kayak gue nggak tahu tapi kok sama ya. Bedanya apa coba? Kita coba ini, kita coba random. Oh, oke. Tadi gue nggak tahu dah. Kayak ini, ya ini mail yang ini mail. Gila nih istrinya dua gini ya. Waduh, tiga malahan. Bahaya nih guys. Oke, dan ya kita langsung aja ke next, yaitu Tyrannosaurus guys. Tadi Triceratops. Dan ini Tyrannosaurus tuh kayak T-Rex ini kayaknya ya. Email. Nah, oke guys, ini gede, besar banget ini teman-teman. Jadi kalau ngamuk ini biasanya ini nyokot-nyokot ini. Lo kan diserang loh. Enggak salah aja diserang itu, guys. Jadi kayak suami istri tuh nyerang-nyerang gitu ya. Woi, diserang balik. Oh my god. Dia pakai tanduk. Woi, ditusuk-tusuk gitu ya. Waduh. Malah enggak nyerang ini ya, biasa aja nih, slow aja gitu ya. Woi, diserang guys. Kita melihat pertarungan antara apa nih? Triceratops lawan Tyrannosaurus ya, teman-teman. Siapakah yang bakal menang? 2 lawan 4 ini ya. Yang female 3, yang male 1. Waduh. Waduh, mati guys. Kok bisa mati kamu ya? Kamu ini besar gini badannya. Waduh, mati semua. Wow. Wow, ternyata ini kuat banget ini. Ini mungkin gara-gara tanduknya nih. Padahal nggak tajam ini, kotak gitu ya. Waduh, kotak gini teman-teman. Harusnya ini kamu yang bunuh malah yang female ini. Cupu kamu ya. Bunuh aja kamu ya. Ya kamu masuk lava aja sana. Ya mati saja kau. Boom. Boom. Nggak mau-mau. Ayo keluar fosil. Widih, udah hilang guys. Waduh, ini kasihan guys. Ini kita hit aja nih. Kayaknya hitnya nggak boleh pakai sword ya. Oh itu tuh kan. Nah ini Tyrannosaurus mid tuh. Kita kalau hit akhir itu bakalan keluar mid-midnya. Dan fosilnya. Terakhirnya fosil tuh kan. Kita coba cek fosilnya. Lihat aja. Fresh Tyrannosaurus ribcage. Widih. Ke last ini kayak last ini. Oh ya ini last teman-teman. Ya ini last teman-teman. Itu Velociraptor teman-teman. Ini kayaknya raptor gitu ya. Raptor gitu. Yang wow, oke okay, female. Oke okay, there you guys. Ini kita female kasih lagi. Masih guys teman-teman. Oh my god. Gila. Waduh, nyerang lagi. Waduh. Wah apa nih kok nyerang-nyerang terus gini. Kasian dah. Nah ini tak bantu aja kamu. Waduh ya teman-teman. Dan wah ini ternyata belum di gini ya. Belum di get ini. Kita ambil aja dulu. Pukul. Woi, mati. Oh, kebakar ya. Waduh, kamu palat kamu ya. Mati kamu saja kamu. Makanya kamu jangan nyerang-nyerang orang tidak bersalah nih ya. Waduh. Dan kita dapat fresh Tyrannosaurus tut teman-teman. Widih, ini gila, ini besar banget ini teman-teman. Kita lihat aja nih ya. Oh my god. Kayak itu ya, kayak peso ya. Peso dapur nih ya. Kayak enggak nih, kayak gunting kuku itu. Waduh, gunting kuku. Anyway, jadi itu aja semua teman-teman. Kita coba random aja ya. Kita coba aja random. Dan biasanya okay, ini waduh, raptornya nyerang. Oh, bisa loncat gitu, teman-teman. Ya ini bisa loncat gini ya. Kita coba aja nge-spawn Tyrannosaurus lagi. There you go, guys. Dan ini kita kasih velo-velo ini, velo-velo ya, teman-teman. Boom 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 boom. Ayo serang 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 serang. Go 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 go. Widih. Widih nanti. Woy, bisa lompat lompat. Widih keren man. Bisa lompat. Waduh, kecemplung apa. Waduh ya. Widih. Waduh, yang ini kecemplung juga nih. Kasian kamu ya. Waduh teman-teman. Oke okay. Oh my god. Kita kasih. Oh ini gak berisik kan. Oke okay, ini berisik nih. Kita kasih 45. Oh ini bisa nyerang ya. Ini kayaknya gak bisa nyerang teman-teman. Gue gak tahu kenapa ini gak bisa nyerang. Tapi ya itu game aja gitu loh. Kita coba aja nge-spawn yang ini. Oke okay. Nyerang gak ini? Widih ya. Waduh. Mana raptor? Oh raptornya masih malah lawanan sama Brachiosaurus. Bukan Dilopo ya. Diloposaurus nih guys yang nyerangnya ya. Raptor lawan Dilopo nih. Siapa yang menang ya? Raptor lah. Raptor itu kayak paling kuat gitu guys. Kayak T-Rex tapi mini T-Rex gitu loh teman-teman. Kita ambil aja nih. Boom boom boom. Ini sebenarnya kalau buat kayak survival gitu juga seru ya guys. Ini bener-bener seru kalau buat survival gitu. Dan ini dead body, what just happened? Oh my god, the dead body, rest in peace man. Oke, jadi kayak gitu aja untuk yang mobsnya. Bukan mobs sih, yang kayak sponsor dinosaurus. Mobs itu monster ya. Waduh, dan ya jadi kita langsung aja ke Jurassic Craft Plants. Oke, okay? Jadi plants ini kita punya Ginggo Planks, kita punya Ginggo Lock dan Ginggo Perti. Gue nggak tahu cara bacanya, tapi kita lihat aja. Jadi yang Planksnya kayak gini. Ini locknya. Dan ini gue nggak tahu nih. Ini apa? Tapi ini leafnya kayak gini guys. Dan ini mestinya masih ada leaf ya. Leafnya itu mana? Oh hilang ya. Oh ini. Oh ya ini. Ini guys. Boom. Ini kayaknya bale ya. Ini bale.
Dan ya teman-teman, ini yang bagian-bagian kayak gini, yang kayak gini kalian nanti bisa cek. Ini ada kayak DNA-DNA-nya, ada liquid agar, ini DNA juga ada Jurassic Craft DNA. Dan tapi kita reviewnya yang paling, yang kayak paling sering di review aja ya teman-teman. Oke, dan kita ambil bone meal dulu guys. Gue mau ngasih lihat. Ya sebenarnya kayak gini-gini ya teman-teman, kayak gini nih bone yang keren-keren, tapi kan kayak gini guys. Jadi kayak gini. Boom, kita kasih bone meal dan boom. Oh my god, ini keren banget ya. Gue suka bentuknya teman-teman. Gue paling suka tuh bentuk yang ini guys. Nih, gue kasih ya. Yang ini. Ayo, boom. Widih, ini keren banget guys. Kayak apa ya? Tapi kok kayaknya yang gundul-gundul gini ya. Waduh, gundul-gundul pak culek. Oke, jadi kayak gini teman-teman. Ini bone-bone-nya emang kayak gini. Ini shaping-shaping-nya cuma dua doang ya kayaknya. Ya cuma dua doang, tapi ini kayak bus-busnya tuh banyak banget teman-teman, kayak tanamannya. Dan sekarang kita ke ini guys. Ini ke sini nih, Jeep Wrangler. Widih, waduh jatuh gitu ya. Waduh. Oke, jatuh. Jadi actually kalian tuh ada Jeep teman-teman ya. Ada Jeep. Sini kita pasang. Wih, keren kan? Kalian tuh bisa, actually kalian tuh bisa ngeride-nya teman-teman. Lihat nih. Oh my god, teman-teman, gila. Kita kayak beneran di filmnya nih guys. Oh my god. Gila teman-teman. Ini juga cepet banget nih. Yang gak terlalu cepet banget, tapi cepet lah. Ya ini cepet banget. Dan oh my god, gila. Ini besar banget nih. Tabrak aja. Waduh, gak bisa tabrak ya. Wih, hampir kecemplung lava guys. Waduh, ini mati ya. Waduh. Wih, itu ada bayi. What? Really ini bayi? Oh my god teman-teman, ternyata ini melahirkan guys. Ternyata ini tuh melahirkan guys, makanya dia duduk. Dan oh my god, ada bayi teman-teman. Gila, ada bayinya ya. Widih, ini keren banget guys. Ini ada bayinya gini ya. Oh my god, kamu lucu banget teman-teman. Oh my god, ya ampun kamu lucunya. Lucu-lucu. Coba nge-spawn. Tapi tuh gue pingin cari yang bayi, tapi gak ada. Sayangnya gendernya tuh gak ada yang kayak baby gender. Bukan baby gender sih, maksudnya kayak baby, type-nya tuh kayak baby gitu loh tuh guys. Ya sayangnya tuh gak ada yang baby guys. Tapi ya ini yang babynya tuh kayak gini guys. Oh my god. Ya kamu jangan mati dong. Aduh kamu kasihan nih kamu. Widih, oh my god, gila. Waduh ini yang female-nya dua gini ya. Ini cowoknya satu. Waduh ya. Banyak malah female-nya gini. Berapa di 1, 2, 3, 4, 5 female dan 2 male ya. Ini kenapa nih, nyerang kah? Kita lihat aja nih. Oh ini nyerang apa enggak? Oh enggak. Ini temenan gini ya. Ceritanya ini temenan. Dia lagi nyerang ini kah? Enggak nyerang. Oke. Wah, apa nih kok digerombolin gini? Kalian suka sama what? Ayamnya dibunuh, teman-teman. Oke, ini kabur-kabur semua nih. Pada nyerang nih kayaknya. Ini kayaknya pada nyerang nih, teman-teman. Ya ini pada nyerang nih ya. Dan di sini ada meat-meatnya, teman-teman. Oke, ini daging-dagingnya. Ini gila-gila nih. Widih, ini bentuknya kayak kirain dompetnya. Ini ya, ini kayak gini tuh kirain dompet, guys. Ternyata enggak ya. Waduh. Dan ya jadi ini kita ada pandok sign. Pandok sign itu benar kayak stick, kayak sign-sign gitu ya, teman-teman. Kayak stiker. Pas tuh kirain stiker. Kita right click dan kita bisa milih nih. Wih, Velociraptor, ada Tyrannosaurus, Gallimus, ada Diplo. Jadi ini kayak sign-signnya, type-type-nya di Dinosaurus gitu ya, teman-teman. Dan semoga aja nanti di update terbaru tuh ada kayak dinosaurus baru teman-teman ya. Misalkan kayak di kayak ada yang apa ya, yang dari laut itu ya, yang besar itu gua nggak tahu namanya, gue lupa. Dan ya jadi di sini ada blok-bloknya. Blok-bloknya itu ada ore juga teman-teman. Oh my god, ada kayak cobblestone juga ya. Ya ini kayak gini, boom 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 boom. Widih, keren guys. Ini keren nih. Oke, jadi kayak gitu. Dan ya jadi ini ada fosil-fosilnya juga nih guys. Tapi fosil, oh ini yang fresh, ini yang udah kayak jadi kayak buat patung gitu ya. Ini yang fresh-freshnya kayak gini. Dan ya jadi ini, oh my god, ini ternyata masih banyak teman-teman. Ini nest-nest ini ya. Coba nih cek nest-nestnya. Oh ini yang buat telur-telurnya teman-teman. Oh my god, ini buat bertelur gini ya. Mantap jiwa. Dan ini masih ada kayak bone block gini. Fosil ya. Dan kita punya juga oke guys, jadi sekarang kita bakalan nyerang ini guys. Coba ngetek ya teman-teman. Kita coba ngetek dinosaur sini pakai diamond sword dan armor nih guys. Dan juga pakai golden apple ya. Seberapa kuat diamond seberapa kuat dinosaur sini ya teman-teman. Kita coba aja ambil ini. Kita ambil dulu aja ini dinosaurusnya. Tuh, boom 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 dan boom dan boom. Dan ini cuma ada 7 teman-teman. Kita game mode
es dan kita makan gepel dulu. Dan kalau kita serang itu nyerang apa nyerang balik apa enggak gitu ya. Kita coba di lopo dulu. Nyerang, kamu nyerang enggak? Dan enggak nyerang balik, teman-teman. Diam saja. Mantap jiwa ya. Jadi ini semuanya friendly ini, teman-teman. Oke. Kita ambil yang Gallimus. Kamu nyerang enggak? Enggak nyerang, guys. Enggak nyerang, teman-teman. Ini nih. Apa nih kok enggak nyerang semua nih? Tupu kamu ya, tupu kamu ya. Enggak nyerang gini, guys. Trip sarap terus nyus nyerang lah. Nyerang lah. Kita coba aja bunuh ya, teman-teman. Ternyata enggak nyerang semua nih, kayaknya harmless gini ya. Oh, ini harusnya yang ngerang nih ya. Woi, aku diserang. Wah, aku diserang, teman-teman. Oke, aku diserang nih. Wah, gue gila-gila. Oke, nyerangnya baru sekarang ya, teman-teman. Ini juga nyerang kah? Oke, gue enggak tahu nih, kita hit aja kayak beberapa hit baru mungkin beberapa hit mereka baru nyerang ya, teman-teman. Dan gue dikeroyok gini. Oh my god. Minggir kamu nakal. Minggir kamu nakal. Mampus kamu ya. Incen, kita coba incen aja ya saya. Kita harusnya bisa incen ya. Incen Heaven Gaming ya. Kita fire aspect 2. Dan kok enggak ada fire aspect ya? With ID fire aspect. Waduh ya. Kenapa ini? Sharpness 2. Ini sharpness 1. Oke, jadi gua enggak tahu nih, tapi sharpness 1 dan kita kasih aja 100. Waduh, enggak bisa ya. Kalau kamu sharpness tak kasih sharpness ini. Harusnya lebih sakit ini, teman-teman. Mati kamu, mati. Oke, udah mati, teman-teman. Berarti kayak berapa heart doang ya itu. Dan ini kenapa enggak nyerang ya yang besar ini, yang kayak T-Rex ini. Oh, ini tuh yang bukan T-Rex, teman-teman. Ini kayaknya bukan T-Rex ya, tapi ini yang satunya gitu. Gua kayak di filmnya juga ada ini ya. Yang besarnya T-Rex juga. Gila. Ini keren banget, teman-teman. Ini bener seri-seri ini keren-keren banget. T-Rex ini sudah. Ah, ini Raptor tuh harusnya nyerang nih. Terlihat sini ya. Mati kamu. Gue tuh paling suka tuh ya animationnya, teman-teman. Ini kayak realistiknya tuh kayak bener-bener realistik banget. Dan ya teman-teman, ini modnya tuh juga nggak nge-lag ya, guys. Waduh, ini nggak nge-lag juga. Dan kita coba aja pindah ke female nih. Female sama random. Oke, ini female sama male. Coba nyerang dua-duanya. Apakah mereka nyerang dan tidak nyerang, guys? Waduh. Gue apa nih? Oke, gue pun tuh paling suka. Oke, gue liat itu. Oh my god, bisa kayak animatednya tuh kayak realistik banget, teman-teman. Ini kayak realistik gitu ya. Waduh, baru nyerang nih. Waduh, male-nya dibunuh langsung ya, female-nya nyerang nih ya. Kita dikejar sama apa nih? Sama raptor nih, teman-teman. Waduh, tolong. Oh my god ya, teman-teman. Gila, kita nyerang aja nih. Kita nyerang balik. Oh, mantap kamu. Loncat-loncat ya. Apa kamu mati saja kamu. Mampus. Nyam. Oke, guys, jadi mungkin sampai sini aja ya, teman-teman, nge-review dinosaurus. Dinosaurus yang sangat-sangat bagus ini ya, teman-teman. Yang benar-benar bagus banget. Jadi kalau kalian enjoy mod reviewnya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan link download untuk ke download link modnya bakalan di deskripsi ya, guys. Jadi ya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. And I see you guys next video. Dan of course, kalau kalian mau gue lanjutin bikin mod showcase, tinggal comment down below hashtag lanjut. And yeah, peace out.